Abang Sauki kasih makan kuda, sedangkan Mami Ulan kasih makan harimau. Kakak Shalom ngasih makan harimau. Dedek Zidan ngasih Mama Merusha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Sumatera Hobi Indonesia YouTube channel. Kali ini kami mengajak sahabat menyaksikan kegiatan kami hari ini, mengajak anak-anak memberi makan hewan. Selamat menyaksikan ya sahabat, ikuti keseruannya hingga selesai. Oh iya sahabat, jangan lupa subscribe ya, tekan tombol lonceng, like dan share jika sahabat menganggap ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan dipukulin. Mama ya, tuh gitu. Lama lagi. Kok gitu? Nah, janganlah gitu. Kasihkan di mamamnya itu. Kasihkan dia mau. Jangan kau diambil. Jangan dipukulin. Kasihanlah kudanya. Kudanya baik tuh. Sini lewatnya ke sana. Jangan dipukulin, Adek. Ya, jahat. Enggak jahat, dia mau mamam. Di jalan sana, di jalan. Dekat jalan gajahnya tuh. Jangan ditarik kalau dikasih makan. Kena jangan dipukul. Kok dipukul? Marah dia, Dek. Mau Dek dia. Marah. Mau Dek dia marah. Dia mau terus. Iya, kena Dek. Dia marah udah sama Dek.
Adek. Udah, Bang, Abang. Tuh. Marah omnya tuh. Ya udah. Eh. Abang. Jangan di gitu kan. Eh. Marah binti. Kalau gitu kan dia mau tuh, dia minta tuh. Kasihlah. Jangan digitu kan, Dek. Iya, Dek, maksudnya. Iya, kasihin aja baik-baik. Tuh, ada kasihin. Biar dia makan. Makan. Tapi disuruh kasih makan sama Dek. Makan. Gini, baik dia. Iya, Dek. Adik marah-marah, mana mau dia? Kan dapat tuh. Dapat ya? Enggak. Jatuh. Ekornya. Ini abang mana, Dek? Ini ada satu. Rame lagi satunya. Cuy, ini makan. Panggil aku dah. Kuda sini. Tapi ambil ini tuh. Udah. Ambil. Makan tak tanah dek. Kita makan lagi. Kita makan. Thank you.
jangan dipukulkan dek, dek takut dia kan. Nah. Orang tak dipukulin. Ya tak dipukulin. Nanti dia datang aja sabar. Itu dia yang guru. Ayo makan sini ayo. Tuh dia datang tuh, tapi jangan dipukul lagi. Jangan dipukulin lagi.